Halo, selamat kembali ke channel AJ Mode. So, video ni ada buatkan list lah. List yang I suka lah. Blaster yang saya memang suka lah. Saya I sudah build banyak blaster and then pun sudah sentuh enjoy banyak blaster. So, antara yang blaster yang ke market ni memang lah, tertentu memang I suka lah. Maybe anda follow channel dari channel I dari dulu sampai sekarang, memang saya tahu lah ada few blaster pernah muncul ke channel ni. Memang selalu akan nampak dia lah, selalu nampak dia lah. So memang tak mau habis masa. So first blaster I suka for beginner lah, for beginner entry level ni I suka lah ni. P90. Ah, ni pink color ni. Kenapa saya cakap ni blaster ni saya suka? First, dia mah size compact. Memang tak sampai 60. Dia mah size tu tak sampai 60 cm. Tapi dia dapat performance yang paling stable, paling stable. So maybe kalau luar dia orang tak suka blaster ni, maybe dia kecil sangat ke, memang color fancy sikit. Tapi I memang suka color macam ni, fancy. Fancy senang bawa and then performance dia memang cantik. Out the box kena touch up sikit lah. Ada pernah ada video, I sudah dapat video belum tu lah. Touch up sikit, tapi ini lain. Ini kira ultimate build. Pasal ultimate build. Okay. So I buka bagi tengok ah. So first, blaster ini bukan saja boot dalam je lah, memang semua lah. So I bukakan dia atas dulu and then by sini anda boleh nampak. So ternampak juga. Okay, so by sini jika anda boleh nampak motor dia pakai Ironman. Ini motor 480 by panjang macam ni, panjang macam ni, long sub I potong, lepas tu pasang masuk. Okay, so blaster ni dalam dia jalan jabok besi. Jabok besi CNC. Tak boleh nampak. Ini sini. Anjir, anda nampak lah sini. Dalam. Boleh nampak. Nah. Nampak CNC plate. So jabok ni memang running pakai jabok CNC besi. Pasal jabok asal dia macam ni. Jabok asai nylon macam ni, dia selalu rosak dekat tempat ni. Dia casing dia lembut sangat. So jika you anda push spring kuat sikit ataupun you tukar gear atau high speed sikit, memang kena masalah ni. And then motor dia pakai 460 sahaja. So yang ini kira ultimate build lah. Memang kau mana ni. Oh, untuk memang untuk game. So ini yang first lah. I suka lah for blaster ini. First dia size compact and then color pun fancy. Color fancy. Jika memang bawa turun pandang orang memang tawa. Body besar macam kebau, bawah ni fancy color pink ni. Siap dengan rustical cicak. Ini memang kind, dia cakap kind. Ni owner dia mid. Ini owner dia, tapi tinggal kat sini lah. Dia sudah lupakan blaster ini. Lepas tu dia ada satu pickup P90 baru lagi. So ini I sudah buat project lah. Memang ultimate build for blaster ini lah. And then memang sesuai P90 untuk beginner. So second blaster I suka anda boleh dapat dalam market, dalam keadaan original standard pun boleh dapat performance yang elok pun amat lama dekat market sini, market dah. So by 2 tahun lepas sampai sekarang pun still orang jual lagi. Second SLR color sand ke color hitam ke pun boleh. So I pernah buat video for ini pun, pernah buat upgrade for ini pun, pernah buat video macam-macam for ini. JK1 base build pun under SLR, cuma fishbone line jabok lain. So memang ini SLR ni, first barang saya suka dia, tak finishing dia memang cantik dalam harga dulu lah, harga 500 plus lah. Memang finishingnya cantik. And then out the box dia main
banyak besi mepat, cuma satu barang for dia. Pasal Buster ni sudah lama, sudah lama. So dia memang tak ada feature sekarang macam throwback, macam macam apa? Macam bow catch, bow release itu memang tak ada lah. Pasal dia feature lama sikit lah. Tapi dia ada pride. For out of the box memang dapat Buster ini pasang hopa belit. Turun lah, turun padang lah. Boleh lawan-lawan lah. Memang cantik lah ini. So yang dulu MSL lah memang tak ada ni, ada plate ni. So sekarang ada plate ni tapi tak boleh gerak. Pasal dia feel untuk tarik wayang sahaja, dummy saja. Tapi prime tu berjalan lah. So dari dapat tu finishing cantik, semua cantik. Update sikit dia pun boleh dapat FPS yang cantik. So Jifan tu tak update pun, dia main dalam aside keadaan macam ni dapat FPS 205 plus minus lah. Lebih kurang tu lah. So cukup for jika anda main shock, main dekat rumah, losak perlu buat pun tak apa, main saja. Tapi jika SLR ni anda main saja normal-normal macam ni, dia takkan losak. Banyak susah losak. So ni SLR. So Blaster ketiga, ni kira price point dia mahal sikit. Okay, okay. Ni ARP9. Ini ARP9, ini version 4.0. Okay, ni version 4.0. Ni version 4.0. Okay, so apa special dengan Blaster ni? Memang Blaster ni first start I main Speed Cube, memang I suka design macam ni. Dari dulu sampai sekarang I suka design macam ni. Compact, matte dia cantik. Mac dia tak bubu, tak angkat lah back dekat back besar tu. Then first generation dia keluar, version 1 tu, by memang hot item lah, memang payah dapat lah for ARP9 ni. Pasal dia yang first blaster keluar, kita dapat mouse set, then dapat out of the box dia, so performance cantik. Memang kita dapat dalam Malaysia second batch ke third batch, lupa lah. Masa saya dapat tu 3.5 yang memang hari tu nak jual tapi tak jadi, simpan lah jadi pakai. Dan 3.5 yang termeja saya ni 4.0. Beza kat sini saja. Dia boleh tempat video satu lagi, dia lah compare. Itu yang sendiri ni lah. Tapi for blaster ini kena jaga, banyak lah bakat MOSFET. Bakat tu akibatkan ada yang modified teruk, pakai spring kuat sangat, ada yang pakai motor kuat sangat, pun ada yang main non-stop, spray kau-kau pun boleh kena, ataupun main single, main terlalu cepat dia pun boleh kena. So MOSFET ni for ARP9 ni memang ada risk sikit lah, kena jaga sikit lah. So memang from price point ni anda boleh dapat 3.5 version dalam harga 600 plus minus lah, beri orang tu lah. Tapi anda boleh dapat satu dia quality finishing memang elok, compact, and then nampak pun style. Siap ada prime, and then ini tak boleh gerak, tak boleh bow catch, tapi dia boleh gerak dalam 1 cm macam tu. Memang ni yang suka lah. Style tu memang out tune dengan outfit yang saya pakai tu lah. Memang Speed Cube design, tapi for gameplay memang satu tahun tak suka. Mic dia kecil sangat, anda tak boleh spray sangat. Jadi maybe main auto main sikit, lepas tu yang jumpa enemy ataupun jumpa enemy yang betul-betul confident, anda boleh spray. Jika nak you nak cover teammate mic, yang payah sikit lah, anda main mic kurang. Dia nak bawa maybe macam air turun pada pakai ARP9 ni 6 Mac 7 Mac mesti mah pakai lah. So next blaster, semua orang memang kena dia, memang semua orang kena ini 5BAD 556. Ini yang custom build from A to Z tu, semua by part. Ini semua nampak jalan lah. Ini blaster sudah ikut sama I lebih kurang 2 tahun ke? 2019 Oktober I start build dia. So by sana from rate of fire 20 something sampai hari ni 40.
Memang ni full custom build, sudah potong lah potong, sudah tak boleh potong potong, macam-macam lah sudah buat, sampai barang musolus, calak kau-kau, sini calak sana calak, so ini memang blaster saya selalu bawa pergi padang, memang ultimate build, T238 dan Mostad, spring tak keras tapi dia banyak FPS konsisten dekat 27 macam tu. So ni high speed, rate of fire dekat 40-42 macam tu. Toss light, ni speed QB style, speed QB style. Okay, ni CNC semua ada besi. Ini pun Simo tu, I pun tak beside lah. Yang pakai macam tu je. Ni bat macam ni. Actually try to buat style yang speed QB tu. Lepas tu dia bat tu memang pakai macam ni lah. So dalam battery boleh pakai besar pasal scene dia mostet. I pakai single banyak, I main single banyak. So battery memang I bubur besar, battery dekat bawah lah. Dalam ni besar pun Sanyi ke? Ha. So battery memang tak keluar, dah lah. Nak charge satu blaster pergi charge. So memang blaster ni ialah ultimate lah. So main ke padang mana-mana, maybe nak jumpa blaster ni, so tahu lah siapa saya. So tapi I tak pergi mana-mana pun dekat area sini je lah. So blaster ni first yang design keluar masa FPS dekat 300 plus minus. Tapi fikir balik kawan-kawan baru main, lepas tu kita turun balik lah dekat 27 macam tu. So buat dia yang stable, performance stable, main tak melosak-losak. Itu memang suapai hati lah. Blaster memang macam ni. Blaster main tak losak memang paling best. Ha. So ini yang blaster custom build lah, from A to Z memang custom build lah. So for harga ni, jika nak beli siap boss light dengan ni semua, lebih kurang dalam harga RM1,700 pasal dia MOSFET, and then dia motor pakai ni, motor dia pakai macam ni, dia Iron Man. Dia gear dia semua pun pakai gear BJX yang custom. So dia plunger head pun sudah custom. Dan dia mah shredder head pun pernah pergi custom dah baru. Spring dia pun custom by satu kilang. And then ini memang I cuba buat yang secara ringan yang possible. Blaster ni dah 1.6 kilo, 1.7 kilo. Tak masuk battery lah. Memang macam kondisi macam ni lah. Pasal I style I memang baru rust. So dia I was seringan mungkin I boleh buat. Jika boleh pakai nylon gear, saya pakai nylon gear. Tapi nylon gear tak tahan saya main. Satu tidak rosak. Okay, so ini yang blaster 556 ini, air dia. So, for next blaster, sekarang yang kita generasi baru lah. Gas. So, gas. Ni, P1. Ni P1 sudah... boleh buat dah barang saya sudah buat semua. So dia biwa mai dia hitam, dia merah hitam. So sampai tangan slide putus dekat sini. Slide nylon tu putus. And then apa lagi? Lolly nozzle tu pecah lah semua lah. Ini memang from A to Z sudah buat line semua. So tapi still pakai nylon dia outer barrel ni pasal dia pakai ni dia. Walaupun dia return tu sound tak cantik, tapi yang for pakai nylon ni dia paling stable lah. So ini adalah hawap lah. Ini adalah hawap. So ini yang P1. Korang tengok Mac pun tahu. Ini semua main dalam beberapa tahun lah. Ini from first batch P1 keluar, Dapat. And then from tak boleh shoot, jam lah, leak, gas leak lah, yang berpecah lah. Sampai hari ni dia boleh main. Memang first GBB ada lah for blaster lah, cakap lain barang lah. So memang and then ini pun dapat as a gift by someone. So memang ini takkan jual, tapi memang sayang ni lah. Walaupun dia tak pernah turun barang, pasal tempat I main tu dia tak bagi gas masuk. Ini ada bawah fee pun saya show off macam tu saja. So memang P1 ini P1 yang mod G17 DTI yang John Wick lah. Okay. So memang berat muncul lah. Tapi tak boleh turun padang pasal banyak view dekat Malaysia ni dia tak bagi gas masuk pasal bahaya.
jika abang biru tu sampai, ya even pun you dapat dari pakai yang the battery ni pun, tapi gas lagi sensitif, so dia orang tak bagi masuk lah. So kita pun faham lah, so kita yang buat siap-siap ni, simpan rumah, tengok, main, so tembak masuk gas, tembak sikit kotak, tembak sikit kotak ke, tembak sikit itu tin ke, sudah okey lah, puas hati lah. So ini running FPS ikutkan gas. Jika anda pakai 1.34 meg gas, saya rasa anda tak boleh jalan, pasal dari recoil spring dia pun so keras. So ini minimum pakai green gas, green gas by UltraForce 10 kilo lah, ataupun pakai A290, A22 pun boleh, tapi I majority pakai green gas, green gas yang hijau dan botol itu. So dalam FPS dengan running tak silap dekat 300, tapi ini memang kelak lah. Dia macam jauh pasal dia pendek, dia kakak gas, dia kuat sangat. Jika target tu 10 meter boleh dapat, memang sudah berhati lah. Pasal memang jauh bawah ni, dia even dia pakai AKA ataupun pakai Meteor yang mag tu, dia still jauh bawah. Ini boleh dapat 12 meter memang suap hati lah. Tapi ini tembak tin dalam 5 meter ya. Oh, so next blaster ini still sampai hari ini tu orang cari lagi, ARK-17. Ini yang sendiri I collection, ini yang I simpan, ARK-17 ni. Cuma cakap, first I suka dia mas bentuk dia. Memang bentuk dia, you tengok, compare dengan clock, you compare dengan clock, memang bentuk dia nampak dia tactical sikit, tactical, and then dia nampak macam garang sikit lah. Oh, even you angkat dengan tangan, dia memang grip pun kecil, dia tak sama dengan grip, tak sama tu, memang ARK ni. So masa dapat dia, dapat auto barrel semua besi, tapi ini satu barang I mind, masa dia tak bagi I inner barrel dah semua buang. Memang ini tak ada inner barrel, memang tak boleh shoot, sebab ini untuk saja hang wall, I gantung saja. So dia saya cakap lah, you nak tanya FPS dia jalan berapa, I tak tahu, pasal ini memang untuk gantung dinding saja. I tak pernah fryer ini barang, tak pernah pi masuk gas, tak pernah. Even dia tengok mag dia still baru kan, I tak pernah masuk gas mag, tak pernah masuk gas dekat blaster ini, pasal I simpan dia untuk buat satu pengenangan lah. Pasal ini barang sudah tak ada, memang sekarang company yang buat dia pun tak ada lah. Macam Clock G17 FB lah, itu pun I suka, tapi pun tak ada lah, pasal company FB sudah tak okay, dia sudah kena tangkap masuk. I pun tak tahu dia macam case macam mana, so sampai hari ni pun tak nampak FB nya barang. I pun tak sure dia tak okay dia macam mana ke, macam mana I tak tahu, tapi tanya pun tak orang tahu. So ini yang blaster gas yang handgun type I suka. So next maybe orang akan tahu sikit lah. Next blaster ini, ini kita pernah jadi project I sama blaster mania lah. G ini yang 3DG, ini yang battery punya clock. Okay, apa yang suka dengan ini? Okay, anda tak boleh percaya, tak percaya macam ni. Ini anda boleh turun padang pasal dia battery. FPS rendah sikit lah, dalam 200. Gear asal tukar besi, inner barrel ada hop up, ada hop up, ini lama tak main, simpan saja. So you nak rasa kan lah, you nak rasa blowback yang macam GBB, tapi dia tak kuat, dia still boleh release. Anda boleh buat muscle memory, target shooting dalam distance yang pendek, memang ni sesuai lah. Even you losak pun, dia takkan losak barang-barang, dia either MOSFET bakar ataupun wiring putus saja. Normally I kena wiring putus, pasal motor dengan MOSFET dia memang kuat. Gear anda sudah replace besi ya, dia sudah jadi banyak tahan, tapi dia punya FPS rendah, below 200. So ada satu lagi P99, itu James Bond pattern, itu saya tak berpasukan.
Walaupun dia main FPS bertinggi sikit lah, dia boleh pakai, dia boleh tukar spring. Ini tak boleh tukar spring, kecuali anda pergi custom dia main spring. Itu saja. So dalam price point dia pun cakap baloi lah, for 500 something, 600 something boleh dapat macam ni. So next, next banyak orang suka main ni. Ini memang banyak orang suka kan, Combat Master 2011. Ini kira first public funding kat Malaysia buat success. Ini MST punya tactical, MST punya 2011 Combat Master. Ini kira I simpan pengenal, memang takkan join. Pasal apa tak join? Ini yang first public funding yang success buat kat Malaysia. Memang kita air dengan Sean pun tak sangka kita boleh bawa masuk di dalam secara 150 unit. Lebih ke dalam 200 unit, I pun tak sure, lupa lah. Ini yang masa first buat. Memang Sean ada keep satu, I ada keep satu, memang takkan join. And then ini blaster sudah kita buat habis. Dory nozzle, tukar besi, dalam part dia pun tukar, dia mah part pun tukar besi. Ada battle hop up, ada battle hop up. Okay, so ini memang takkan simpan, takkan try simpan, simpan saja. Okay, so sekarang yang tactical tomato punya 2011 tu pun cantik. Yang barang for ini saya tak suka punya, memang ada video satu lagi yang saya check up, saya sembang, saya pernah ceritakan apa yang beza. Tapi memanglah ini simpan sampai barang ni leput ke macam mana pun simpan sajalah. Memang first public funding kita buat siap, ada pengenalan yang elok lah for dia. Okay, so last, ini yang last blaster I sangat suka kan ni, Sakato 2011 Sakato. Ini still ada banyak orang cari sampai hari ni, tapi for barang I nak cakap, actually dia mah kilang dia dekat area PKP. Min bukan Malaysia PKP lah, China ambil MCO. Dia kena area sana, barang dia post tak keluar pun post tak masuk. So dia tak boleh keluar by dalam time yang pendek ni lah. So ini Sakato ini, even anda dekat tengok dengan 6mm, dia pun banyak kurang company buat dia. And then ini company bought by Tactical Tomato. So berat pun cukup. And then dia size kecil daripada 2011 Combat Master. So itu jadilah blaster memang saya suka lah. Ini yang second public funding yang kita buat and then success dekat Malaysia. Dekat-dekat jual ada 2-3 unit jugalah, lebih kurang tu lah. So kita dengan anda boleh tengok lah, ada video buat macam tactical sikit. Ini atau toset lagi, toset dekat IML5 dan 6. So memang cantik lah. Oh ini, so simpan memang ada rasa lah, ada feel lah. Ini pun sudah habis buat, battle baru. Okay, loading macam pun sudah buat. So harga dia, price point tinggi sikit, pasal GBB kat market sekarang memang price pointnya tinggi, memang price point tinggi. Dan yang nak cari FB punya company punya barang, memang sekarang tak payah tanya lah, pasal company dia pun tak tahu, dia mah tak care pun hilang pun. So dalam video ni memang lah cakap lah, blaster yang suka lah. Ini dalam I punya fikiran saja, bukan cakap mesti dah barang ni elok. Dia still ada Sima punya M4, ada lagi Sejun. Itu memang I tak berapa minat dengan M4A1 style. Tak berapa minat lah, bukan tak minat, tak berminat lah. Ada MK18, banyak lah. Saya tak berapa minat lah. Cuma you cakap for beginner, I memang lah J8 Sejun itu memang cantik lah, harga dia pun cantik, barang pun cantik. So memang lah, yang blaster tadi you tengok tu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 rifle, 4 peso. 8 blaster ni memang I suka lah, ada keep sampai saat ini lah. So yang video ni habis lah. Jika anda suka video I, boleh subscribe and like. So bye bye.